Jambu kristal asal Taiwan. Bijinya cuma sedikit. Itu yang tebal dagingnya gitu loh. Manis rasanya. Jambu kristal asal Taiwan. Sudah berapa lama? Sekitar 20 tahun. 20 tahun? Iya. Yeah. Ini di lahan seluas berapa? Luas 1.700 meter persegi. Nah, untuk jambu ini sudah berusia berapa? Jambu ini sekitar 20 tahun. Ini 20 tahun. Sekarang ini musim panen, Pak. Iya, lagi musim panen. Alhamdulillah. Di panen kali ini omset yang didapat Bapak berapa? Sekali panen ya sekitar 5 juta, 8 juta gitulah. Untuk setahun itu berapa kali panen? Setahun 2 kali panen. Ya enggak mesti, kadang itu ya musim raya itu 2 kali. Kalau musim biasa ada, tapi sedikit gitu loh. Perbedaannya kalau jambu asal Indonesia itu banyak bijinya. Kalau jambu kristal asal Taiwan, bijinya cuma sedikit. Itu yang tebal dagingnya gitu loh. Manis rasanya. Kalau ngomong ukuran paling besar, Pak, biasanya sampai berapa diameter? Urusan kalau diameter, pokok beratnya itu sekitar ada nyampe 6 on. Nah, 5 on ada. Itu satu buah. Satu buah. Iya. Ya. Pak, untuk 1 kilo jambu kristal Taiwan ini dijual berapa, Pak, pasar? Yang umumnya itu 13.000. Hmm. Itu ambil sendiri di sini di lahan. Kalau kirim di supermarket nyampe biasanya dulu itu ke Surabaya, ke Hoki sama Graha Family. Galaxy Mall itu dengan harga 18 nyampe sana per kilo ya. Per kilonya. Pak, untuk sekali panen biasanya dapat sampai berapa kilo atau berapa kuintal? Iya. Gitu. Sekali panen biasanya nyampenya itu 1,2, 1,3 ini. 1 ton ini. 1 ton.
Iya. 1 ton 2 kintal. 2 kintal, ya. Iya. Ya, sebagian itu ambil sendiri, sebagian minta diambilkan. Gitu. Ya, kita terserah yang mau ke sini, dia ambil maunya ambil sendiri, Pak, boleh, silakan gitu. Tapi saya minta coba dulu baru beli, gitu loh. Kalau saya, iya coba dulu rasanya baru beli itu. Kalau memang rasanya itu enak atau gimana, silakan ambil. Kalau memang nggak sesuai dengan selera yang kesini, itu nggak apa-apa, coba-coba aja gitu. Berarti ini juga jadi objek wisata kebun ya? Iya, begitulah. Yang biasa ramai di hari-hari apa? Ya hari Minggu kadang gitu. Ya hari Minggu. Ya hari Minggu dan juga musim panen yang jelas. Musim panen biasanya tiba di bulan apa? Ya sekitar bulan 12, yang banyak itu bulan 2. Dan 2 dengan bulan 7. Iya. Semoga ini kan ternyata sekarang kan sudah ada yang sudah dibudayakan di daerah Banyuwangi sudah. Itu dulu bibit dari sini. Dari Banyuwangi, Pesuruan, sama yang di Batu itu dulu bibitnya dari sini. Jadi kita itu dulu sebelum ada COVID, itu setiap setahun sekali nyuplai daerah Batu. Jadi masalah bibit. Jadi, harapan ke depan Bapak apa? Ya semoga semuanya bisa untuk menghidupi semua keluarga gitu loh.